Inilah pemusnahan barang bukti hasil penindakan pelanggaran lalu lintas knalpot brong atau racing oleh polisi dan Forkompinda di Mapolres Blitar Kota. Setidaknya ada puluhan unit knalpot brong atau racing dari berbagai jenis kendaraan roda 2 yang dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan alat potong. Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio mengatakan pihaknya memusnahkan knalpot brong karena penggunaan knalpot brong atau racing telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang lalu lintas pasal 285 ayat 1. Selain itu, penggunaan knalpot brong atau racing selain keberadaannya kerap mengganggu aktivitas warga juga melanggar aturan lalu lintas. Penertiban ini, penggunaan knalpot brong ini, kita kenapa? Karena memang tadi sudah disampaikan bahwa hampir setiap minggu, malam minggu itu suaranya dengan kencang, kebut-kebutan, itu sangat mengganggu. Kami menghimbau sekali lagi kepada orang tua, kepada adik-adik kami, kalau mau mengendarai sepeda, mari kita saling menjaga, saling menghormati sesama pengguna jalan. Ini knalpot untuk racing, bukan diperuntukkan untuk di jalan raya. Ini peruntukannya untuk sirkuit, gunakanlah dengan sesuai peruntukan. Sementara dari pemusnahan ini, Polres Blitar Kota berharap ke depan tidak ada lagi warga yang menggunakan knalpot yang tidak standar dari pabrikan atau knalpot brong. Dari Blitar, Arif Rusmanto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.